pada pertemuan kali ini, yaitu dengan menganalisis rangkaian elektronik dioda, kita dapat membuat rangkaian pada aplikasi LTSPICE, di mana dioda sendiri adalah komponen elektronik yang memiliki dua kutub dan bersifat semikonduktor, di mana dioda ini yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah dan menghambat arus dari arah sebaliknya. Pun komponen untuk menganalisis rangkaian dioda ini yaitu diantaranya ada 3 resistor dan 1 sumber tegangan dan juga dioda itu sendiri. Kemudian kita dapat membuat rangkaian. Setelah semua komponen berhasil dirangkai, kemudian kita dapat merubah nilai dari sumber tegangan tersebut yaitu sebesar 36 volt dan juga untuk rangkaian 1 atau R1 ini sebesar 6 kilo ohm, untuk R2 yaitu 3 kilo ohm, untuk R3 yaitu sebesar 1 kilo ohm, di mana R3 ini adalah rangkaian beban atau rangkaian yang akan ditinjau. Kemudian untuk meninjau nilai dari R3 ini, kita dapat mengklik pada R3 tersebut, kemudian akan dihasilkan nilai arus yaitu yang sebesar 3,77 MA. Kemudian untuk melihat ketelitiannya, maka kita dapat memperbesar dari angka tersebut. Kemudian selain mencari nilai arus, kita juga dapat mencari jumlah tegangan yang mengalir pada rangkaian ini, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model 2 dan 3 ini lebih akurat daripada model pertama, dan model ketiga ini lebih akurat lagi karena mendekati hasil dari eksperimen atau percobaan yang dilakukan.